warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah di Ramadan yang ke-19 hari ini, saya akan buat review tentang busuk Ochubaba Laminated Bondage 40 daripada Turki. Busuk ni, busuk Ochubaba Laminated ni, saya beli di online lah, saya beli online di AliExpress. So insyaAllah saya akan bagi link dia dekat bawah, so boleh tengok lah kan. Okay. So dia ada, pertama ni dia punya, orang kata apa, dia punya sarung tu lah kan, sarung dia ataupun kita panggil ball sock, stocken, stocken busuk pandai. So ni Turki punya, memang saya beli online daripada Turki. Okay, so kita buka. Okay, so dia ada lah, dia punya tadi bosok dia kan. Kemudian dia ada string keeper. So kalau tengok dia punya string keeper ni, nampak dia ada, orang kata apa, nampak lah Ochubaba tu kan, dia punya logo dia. So ni dia punya string keeper lah. So inilah dia rupa Ochubaba Laminated saya. Okay. So tapi dekat sini dia ada stiker, tapi stiker ni nampak dia macam dah koyak sebab kita dah biasa main kan. Okay, so kita akan buat pemasangan. So untuk memasang ni sebab dia laminated, jadi bila busuk laminated ni kita kena berhati-hatilah pasang dia, sebab mengelakkan takut mungkin ada lim tertwist ke kan. Takut kita pasang tapi dia punya lim ni tertwist, bahayalah untuk busuk laminated. So kena pasang dengan elok lah. So dia ada dua cara pasang. Kita boleh pasang sama ada dengan dua orang lagi selamat. Dua orang tu insyaAllah kami akan tunjuk lah pada silap akan datang. So kita akan pasang seorang dulu lah, sebab saya pun ada seorang yang sekarang. Okey lah. So alhamdulillah dah pasang. Okey. So inilah dia busuk Ochubaba Laminated. So busuk saya ni, yang saya beli ni, dia poundage dia 40. Dan itulah keseronokan dia busuk Turki, sebab busuk Turki kita boleh buat exactly 40. Kadang-kadang ada busuk ni dia poundage 40, tapi bila kita tarik mungkin 38, 39 kan. Tapi alhamdulillah busuk ni kita boleh buat 40 dan memang poundage dia tepat 40. Okay, so panjang dia saya anggarkan bila kita dah ikat lah. Bila kita dah ikat ni mungkin saya rasakan dalam 107 cm mungkin. Dan kita nampak dia punya daripada tali ke handle, mungkin saya angkat dalam 20 cm dikurang lah. Okay. So kalau tengok, busuk ni busuk Turki. Dia beza, ada busuk Mamluki, ada busuk Korea dan sebagainya kan. So trademark busuk Turki ni adalah, okay, satu dia siah kan. Nampak ni kita panggil siah dia. Kemudian dia punya handle dia tu, dia punya bonggol ni dekat depan. So itulah trademark busuk Turki lah. Okay, so kita akan buat sedikit ujian menembak. Okay, ni apa perkongsian daripada saya lah, sebab saya pun masih lagi pemanah amateur. Kalau kita nak beli busuk yang baik, bagi saya lah, sesebuah busuk yang baik, pertamanya adalah kita lihat kepada vibration. Maksudnya bila masa kita tembak, bagaimanakah tali ni dia bergetar. So kalau dia bergetar terlalu kuat, kemungkinan dia akan memberi kesan kepada arrow kita lah. Sebab bila kita tembak kemudian ada kesan yang banyak, menyebabkan arrow kita lari dan tak sedap lah. Okay. Dan saya rasa antara yang paling penting adalah, sebab bila kita memanah ni bersukan, beriadah walaupun di sunnah Nabi. Jadi bila kita beriadah, sepatutnya dia memberi, orang kata apa, manfaat kepada badan kita lah. Tapi kadang-kadang sesetengah busuk, macam pengalaman saya, ada jenis-jenis busuk yang dia perbuatan yang terlalu keras. Okay. Jadi kesannya adalah dia memberi kesan kepada getaran tangan, atau kita panggil handshock lah. Jadi bila kita tembak, jadi orang kata apa, segala kejutan yang diberikan oleh lepasan anak panah tadi tu, dia dilepaskan kepada tangan kita. Jadi tangan kita jadi sakit. Jadi kadang bila kita tembak 50 anak batang, 100 anak batang, jadi malamnya tu kita mengidap, orang kata jari sakit, tangan sakit, disebabkan handshot tu lah. Okay. So kita buat ujian sikit. Kita tembak 6 anak panah. So hari ni anak panah saya beli poundage, sebab busuk saya poundage 40. Jadi antara anak panah spine yang sesuai, sama ada mungkin boleh 500, boleh juga 600, itu antara spine sesuai lah. So saya beli, saya punya anak panah, dia nama Musen.
Dan kalau nampak, ini adalah versi Merdeka punya. So nampak ada bendera Malaysia lah. So kenalah kita peminat busur Turki. Ada elemen Turki dengan kita punya topi, busur, tapi kita tetap mencintai negara kita. Okay. So kita test macam mana. Okay, so hari ni saya akan memanah dalam jarak 15 meter lah. So alhamdulillah di lapas sasar kami, di NSFAC punya lapas sasar. So kita ada buat ada 10 meter, 5 meter, 15 meter, 20 dan sebagainya. So hari ni saya akan menggunakan panah carbon spine 500 bersama dengan busur Ochoa Eliminator lah. So kita tengok macam mana lah. Okay, nampak sedap. Kurang, tak ada rasa vibration di tali. Okay, tak ada rasa vibration di tali. Okay, kita tengok dia punya headshot dia macam mana. Okay. Oh, tak ada rasa headshot. Dan busur pun terasa ringan. Okay. Esok banyak panah yang ketiga. Dah ada panah yang kelima. Tak rasa, kurang rasa lah dia punya handshot dia. Okay. So saya memanah menggunakan tamrin. Okay. So tak rasa vibration di tali. Mungkin ada mungkin kurang sikit. Kemudian paling penting handshot tu. So alhamdulillah kita tak rasa handshot yang kuat sangat. Jadi tangan pun masih okey. Walaupun pemegang dia dia tak ada getah kan? Macam biasa ada busur-busur yang ada getah. Jadi disebabkan Ochoa Eliminator ni, dia busur Turki, jadi dia tidak ada getah. Jadi kadang-kadang mungkin orang tak biasa sebab licin dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah bagi saya, sekarang ni saya tak rasa licin walaupun berpeluh juga tangan. Tapi tak ada macam rasa grip yang okey. Kemudian tak ada handshot lah. So alhamdulillah, rasa okey lah, okey. Saya berpuas hati yang memang sedap. Okey, so saya rasa soalan yang ditunggu-tunggu adalah berapa harga, betul tak? So sebelum saya beritahu berapa harga, saya nak beritahu busur ni dia ada pelbagai. Ada busur yang dibuat jenis biasa. Ada busur yang, dan tingkat busur yang paling mahal adalah busur laminated lah. Maksudnya macam kita laminate buku. Jadi dia nampak, kalau nampak dia punya siyah ni, dia bergabung sekali dengan lim dan dia dilaminate sekali lah. So pada pengalaman saya, sebab saya rasa dah 8 busur saya beli. Jadi memang saya tak nafikan busur semakin mahal harga, semakin bagus kualiti dia. Apa yang kualiti bagus? Maksudnya ringan. Ringan, kemudian handshock tak ada ataupun mungkin kurang, vibration yang kurang, dan kita rasa seronok menembak lah. Okay. So untuk busur Ochoa Eliminator 290 ni saya beli di AliExpress. Saya rasa mungkin sebab dia guna dolar, estimate saya rasa mungkin dalam 1,300 lah, 1,300 untuk satu busur ni. Tapi jangan risau, kalau siapa mana-mana yang berkemampuan ataupun rasa macam dah biasa memanah dan rasa nak cuba busur yang okey, saya cadangkan memang Ochoa Eliminator lah. Memang saya puas hati dan memang seronok lah. Okey, itu saja. So saya akan terima kasih kepada semualah yang sudi melihat review saya tentang busur Ochoa Eliminator Bondage 40. So saya akan letakkan link di bawah AliExpress, siapa yang berminat lah nak beli kan. So insyaAllah, so ala-ala tu saya mengalu-alukan pendaftaran semua. So siapa yang berminat, terutamanya untuk frontliner, boleh join kami di Negeri Sembilan Frontline Archery Club NSFAC. Boleh klik Google Form yang ada, daftar, kita mai, kita dah manah sama-sama. So itu saja. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi melihat review busur. InsyaAllah nanti kawan-kawan saya di ahli NFAC akan buat juga review busur dan sebagainya. So jangan lupa subscribe, like, follow, share, dan jom kita manah menghidupkan sunnah bersama-sama dengan frontliner NSFAC.